kantor LOA Yuri RM Dr. Kamil Jaja SR Samudera CBL dan partner. Dasar kami sendiri, kita kembali ke kami ini kan insiden dulu. Oleh karena insiden kami dibuat, kita akhirnya juga menunggu. Yang itu selanjutnya tetap kami. Anak Agung, untuk perkara nomor 22 mengajukan 18 bukti surat, akan tetapi untuk P10 minta dipending. Kemudian perkara 23 juga mengajukan 18 alat bukti surat, yang P10 juga dipending. Jadi bukti-bukti T nomor 10 dipending karena belum lengkap, sehingga ditunda tanggal 10 Maret 2022. Dengan acara penyampaian tambahan bukti pemohon keberatan jika ada, dan bukti dari termohon pihak Kejaksaan Agung berupa T10. Hey. Oh, kronologis sampai bisa dibawa ini gimana? Perkaranya, Pak. Kronologisnya, kita menganggap bahwa pemblokiran, penyitaan, dan perampasan untuk negara dari bukti-bukti milik klien kita itu tidak benar, karena dianggap kita ada afiliasi atau nomine, itu tidak benar. Ini kita buktikan kemarin bahwa kita tidak ada afiliasi, tidak ada nomine dengan pihak terhukum. Seperti itu. Ya. Nilainya berapa, Pak? Nilainya, jumlahnya saya belum lihat semuanya. Oh, tuh. Ya, semuanya. Karena berarti, dari bukti beberapa banyak. Berarti baru awal, Pak, ya? Baru pembuktian ini, ya? Ya, pembuktian. Ya. Mohon doanya aja. Ya. Ya. Jumlah nama itu, Pak, siapa aja, Pak, tim kuasa hukumnya, Pak? Tim kuasanya Pak Hartono. Pak Hartono. Kemudian Ibu Hartono, nama lengkapnya siapa? Kemudian Pak ini Samsudin. Kemudian saya, Pak Teguh Samudra. Ya. Dari kantor pengacara, Pak? Dari kantor Pak Hartono. Hartono sendiri, ya. Pak, ya. Ya, ini gabungan. Gabungan dari, Pak, ya. Ya. Harapan kedepannya, Pak Ketum? Mudah-mudahan hukum masih dapat ditegakkan, sehingga apa yang kita ajukan keberatan, karena kita tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan terpidana misalnya, atau dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, kita bisa kembali, hukum bisa tegakkan. Ya. Sehingga untuk pembelajaran ke depan nantinya, agar pihak penyidik, penyelidik, penyidik maupun penuntut bisa memperhatikan hak-hak rakyat. Jangan sampai hak-hak atau uang-uang rakyat yang tidak ada hubungannya dengan masalah tindak pidana ini diblokir, disita, kemudian putusannya dirampas oleh negara, mengorbankan kepentingan rakyat.